you mm -hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Ghani Wijaya. Saya dari kelas D4 TI 3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas artificial intelligence kecerdasan buatan chapter 1. Dan nah, yang pertama ada teori bisa dilihat di sini. Teori penunjang kerja ada definisi kecerdasan buatan dan lain-lain ya. Kita bahas sedikit aja. Nah, kecerdasan buatan yaitu adalah kecerdasan diterapkan pada teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan ilmu-ilmiah yang telah ada gitu. Jadi kecerdasan yang telah ada atau ilmu pengetahuan yang telah ada kita terapkan pada suatu teknologi sehingga teknologi tersebut memiliki ilmu atau kecerdasan tersebut. Sejarahnya kecerdasan buatan modern menggambarkan proses cara berpikir manusia secara mekanis. Nah kecerdasan buatan itu memuncak pada penemuan komputer digital yang sudah ada. Dan dapat diprogram pada tahun 1940-an gitu. Dan itu juga yang menginspirasi para ilmuwan untuk serius membahas kemungkinan membangun otak elektronik. Jadi sebuah mesin yang bisa berpikir sendiri, yang bisa belajar sendiri, atau yang kita, selalu, yang kita kenal dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ini ada sejarahnya. Awal mulanya itu pada tahun 1943 sampai 1955 yang di awal ini dikerjakan oleh McCulloch dan pizza ya. Terus kelahirannya pada 1956 yang di diinisiasi oleh McCarthy. Nah, lalu berlanjut pada tahun 1952 sampai 1969 yaitu awal mula Pak Ai yang penuh antusias gitu di dunia dan memiliki harapan besar bahwa ini akan banyak membantu kehidupan manusia di masa, di masa yang akan datang. Nah, dari 1980 sampai sekarang, nah ini AI ini menjadi industri gitu sudah menjadi industri sekarang banyak industri-industri yang memanfaatkan AI gitu, memanfaatkan mesin atau robot yang memiliki AI-nya, yang memiliki artificial intelligence. Oke, okay, selanjutnya sepertinya sudah langsung saja langsung saja ke instalasinya nah di sini kita akan mencoba belajar kecerdasan buatan eh, melalui library skykit ini nah ini ada tugas instalasi yang pertama instalasi library skykit dari anaconda nah yang pertama kita bisa buka anaconda from ini ntar kita dulu Oh, nah ini ya, udah ya. Nah, kalian bisa mengetikkan ini Konda install SkyKit Learn. Nanti akan menurut seperti ini. Klik ya aja proses. Lalu maka SkyKit Learn sudah terinstall gitu. SkyKitnya. Setelah itu kita akan coba loading an example dataset. Nah sekarang kita bukan spidernya dari anak Konda. Seperti ini. Ini yang pertama nih. Mencoba apa tadi katanya? Ui, iya. Mencoba loading an example dataset. Nah menjelaskan maksud dari tulisan eh, ya benar. Dan mengartikan per baris. Oh, nah yang ini nih. Nah ini from sklearn import dataset. Nah ini itu berarti dari library sklearn import dataset. Jadi kita mengimport kelas ini. Dan nantinya Nah, di sini kita buat kabar iris dan di sini dari kelas dataset kita memanggil fungsi yang namanya load iris. Lalu dari ini kita ngomong digits kita memanggil fungsi load digits. Kita jalankan nah, lihat, kita lihat variable explorer Nah, itu muncul. Ini digits tipenya, size-nya dan ini value-nya. Selanjutnya ke nomor 2. Nah, ini kita langsung aja bahas sampai nomor 5 nah ini kita yang pertama mencoba ini soal yang kedua ketiga ya pokoknya ini soal selanjutnya mencoba loading an example dataset nah ini kita import dulu ya, dari library sekarang kita import dataset lagi ini sudah nah kita menggunakan menyimpannya pada pada x dan buat target kita menyimpannya pada variabel y nah sudah ya ini ada y sama x nah ini isinya yang iris data isinya 6, uh, tipe datanya plot yang ini tipe datanya integer selanjutnya kita akan mencoba untuk memanggil uh, network classifier Nah, ini fungsi ini memanggil scale neighbor kita ambil fungsinya yang ke classifier dari class ini ya. Lalu kita import library numpy dan kita inisiasi dengan np aliaskan gitu biar nanti mengambilnya memanggilnya tidak usah ditulis numpy cuman cukup np aja. KNN berkuas kita ini petakan menjadi KNN dalam sebuah variable KNN. Jadi kita panggil aja langsung knn.fit. Nah ini untuk perhitungan matematika S, Y. A, variable A sama dengan NP array. Nah kita menggunakan nampi ini NP dan fungsinya array. Ini kita isi dengan ini data ini. Dan A, accept. Jadi kita mengubah bentuk array menjadi satu dimensi. Lalu hasilnya knn kind of predik memanggil hasil fungsi prediksi dan print hasil. Nah ini kita lihat dulu yang A. Nah ini A nya nih. Plot size nya ini. Dan ini value nya setelah kita receive Nah jadi seperti ini. Jadi satu dimensi. 1, 2, 3, 4. ada kosongnya ya. Dan ini knn kind of predict prediksi hasil. Nah ini. Prediksinya. Lagi size satu prediksinya dia 2 itu dia cara apa ya mencoba belajar atau memprediksi dari data yang sudah ada selanjutnya kita akan mencoba fungsi SPM jadi library ini kita akan mengambil kelas SPM dan kelas dataset oke kita inisiasikan dulu yang pertama buat variabel dari CLF ya untuk SPM dan dengan fungsi SVC Terus kita buat lagi variabel x, y dari dataset. Dan mengambil fungsi ini loh kita kembalikan datanya. CLF kita panggil fit x ini untuk perhitungan matematika ya, seperti tadi yang di atas. Nah ini from joblib. Nah kita sekarang memanggil uh, kelas dump dan load dari library joblib ini. lo kita menyimpan modelnya ini dalam pada dalam file, file joblib, dan juga kita panggil hasilnya, kita jalankan. Coba, nah, namanya berarti tadi. Nah, ini nih, udah ada. Yang ini hasilnya ini. Seperti ini, next for size. Nah, pokoknya hasilnya. Nah, ini yang terakhir, yang kedua. Nah kita import numpy sekarang kita inisiasi sebagai np kalau ini kita panggil uh, class random projection nah kita buat variable nmg np nampi dari tadi ya kita panggil fungsi random set untuk merandom data nah lalu di sini kita buat variable x dan untuk nilai randomnya jadi kita mau random dari 10 sampai 2000 itu angka randomnya np array Nah, kita nanti akan menyimpan hasilnya ke dalam array dan menentukan tipe datanya yaitu plot 32 buat nanti hasilnya transformer kita ini buat variable lagi kita ambil dari random projection ini kita ambil fungsi gaussian random projection nah ini pada card projection dan memanggil ini terus kita buat lagi baru x new kita transformer ini yang isinya ini kan dari, nah, dari uh, transformasi ini kita ubah lagi ke pit, kita pit, apa jadi, input jumlahan lah pokoknya. Kita ambil dari x pit transform jadi jadi membuat perhitungan lah kayak tadi pit itu pit transform x lalu x di type jadi kita dari tiga plot jadi plot tiga dua kita ubah jadi plot enam mana tadi nah ini kan x nih x tiga dua ini datanya dan ini plot enam nih yang baru datanya ini kita ini kita mau ubah tipe datanya oke mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh